Ketika Anda melakukan yang terbaik, Anda menjadi lebih baik dalam hal apapun yang Anda lakukan. Tanda-tanda dia selalu setia, walaupun jauh. Ungkapan yang menggambarkan kepercayaan dalam hubungan, di mana seseorang dianggap selalu setia meskipun berjarak jauh. Kepercayaan dan komunikasi yang baik memainkan peran penting dalam mempertahankan hubungan jarak jauh. Tanda-tanda bahwa seseorang selalu setia dalam hubungan jarak jauh, seperti komunikasi teratur. Dia selalu berusaha menjaga komunikasi secara teratur meskipun berjauhan. Komunikasi teratur adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik dan kuat, terutama dalam hubungan jarak jauh. Dengan berbicara secara rutin, mereka dapat tetap terhubung dan memahami satu sama lain. Kejujuran. Dia selalu terbuka tentang perasaan dan aktivitas mereka. Kejujuran adalah landasan yang penting dalam setiap hubungan. Dalam konteks hubungan, kejujuran berarti berbicara terbuka dan jujur, baik mengenai perasaan, pikiran, atau pengalaman. Ini memungkinkan pasangan atau teman untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan yang kuat. Kepercayaan. Anda merasa bahwa Anda bisa percaya sepenuhnya pada dia. Membangun kepercayaan dalam hubungan jarak jauh membutuhkan waktu, komitmen dan komunikasi yang baik. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang kuat. Melakukan apa yang dijanjikan, mematuhi komitmen dan menjaga kejujuran dalam komunikasi adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan dalam hubungan jarak jauh. Ini akan membantu mengatasi hambatan jarak geografis. Kesetiaan dalam kata dan tindakan. Dia tetap setia dalam perilaku dan perkataannya. Kesetiaan dalam kata dan tindakan dalam hubungan jarak jauh sangat penting. Ini berarti tetap setia dan konsisten dalam komitmen, janji, dan dukungan meskipun berada jauh dari pasangan atau orang yang kita cintai. Kesetiaan ini dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan yang lebih dalam di antara kedua belah pihak. Keterlibatan emosional. Dia mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Keterlibatan emosional adalah kunci dalam hubungan jarak jauh. Ini melibatkan kedalaman perasaan, empati, dan dukungan emosional satu sama lain. Dengan berbagi perasaan, kebahagiaan, dan kesedihan, keterlibatan emosional memperkuat ikatan antara pasangan atau teman jarak jauh. Ini membantu menjaga hubungan tetap kuat dan bermakna meskipun jarak memisahkan Anda. Rencana kunjungan. Dia memiliki rencana kunjungan secara teratur, tentu saja dia sudah mengatur segalanya, dia setia sama Anda. Keinginan untuk berbicara tentang masa depan. Dia ingin memikirkan masa depan bersama. Mempertimbangkan masa depan bersama adalah tanda bahwa pasangan Anda memiliki visi jangka panjang untuk hubungan ini. Ini bisa menciptakan kestabilan dan komitmen dalam hubungan. Menjaga hubungan dengan teman-teman dan keluarga Anda. Dia ingin terlibat dalam kehidupan Anda. Keterlibatan keluarga dan teman-teman dalam kehidupan hubungan Anda bisa menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan. Ini juga bisa menunjukkan bahwa dia peduli dengan Anda. Tidak ada rahasia. Dia tidak menyembunyikan hal-hal penting dari Anda, itu adalah hal yang baik dalam hubungan. Kejujuran dan transparansi antara pasangan dapat memperkuat hubungan dan menciptakan kepercayaan yang kokoh. Pengorbanan. Dia bersedia membuat pengorbanan demi hubungan Anda. Pengorbanan dalam hubungan bisa menjadi tanda cinta yang kuat. Ketika pasangan bersedia mengorbankan sesuatu demi hubungan, itu dapat memperkuat ikatan di antara Anda. Keamanan. Anda merasa aman dalam hubungan Anda. Penunjukan cinta. Mereka sering menunjukkan cinta dan perhatian, itu adalah hal yang baik dalam hubungan.
Menunjukkan cinta dan perhatian secara teratur dapat memperkuat ikatan antara pasangan dan menciptakan pengalaman yang lebih bahagia. Penghargaan. Mereka menghargai Anda dan hubungan Anda. Apresiasi dalam hubungan, terutama dalam hubungan jarak jauh, adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan kuat. Jika pasangan Anda menghargai Anda dan hubungan Anda meskipun jaraknya jauh, itu adalah tanda positif. Kesetiaan virtual. Dia tidak mencari hubungan lain. Ketika pasangan Anda setia dan tidak mencari hubungan lain walau Anda dan dia jauh, itu adalah tanda kepercayaan dan komitmen yang kuat. Ini dapat memperkuat ikatan antara Anda dan pasangan Anda. Kejelasan status hubungan. Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang status hubungan Anda. Pemahaman yang jelas tentang status hubungan adalah penting dalam menjaga komunikasi yang baik dan menghindari kebingungan. Rasa rindu. Rasa rindu dia untuk Anda masih kuat. Rasa rindu yang kuat meskipun jarak memisahkan bisa menjadi tanda bahwa hubungan Anda memiliki kedalaman dan ikatan emosional yang kuat. Ini adalah bagian alami dari hubungan jarak jauh, dan bisa menjadi sumber kekuatan jika dihadapi dengan baik. Memenuhi janji. Dia selalu memenuhi janji dan komitmen. Selalu memenuhi janji dan komitmen adalah tanda penting dari keandalan dan kualitas karakter dalam pasangan Anda. Ini menciptakan dasar yang kokoh untuk hubungan yang sehat. Tidak ada perubahan drastis dalam perilaku. Tidak ada perubahan drastis yang mencurigakan dalam perilaku dia. Tidak adanya perubahan drastis dalam perilaku pasangan Anda dalam hubungan jarak jauh adalah tanda positif. Konsistensi dalam perilaku bisa menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan. Jika Anda merasa nyaman dengan dinamika hubungan Anda, itu adalah hal yang baik. Rasa nyaman. Anda merasa nyaman dan bahagia dalam hubungan Anda. Itu adalah hal yang positif jika Anda merasa nyaman dan bahagia dalam hubungan jarak jauh. Menjaga kesejahteraan emosional dan kebahagiaan dalam situasi tersebut adalah kunci untuk hubungan yang sukses. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini hanya merupakan panduan umum, dan setiap hubungan adalah unik. Kepercayaan dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga hubungan jarak jauh. Tanda-tanda dia selalu setia walaupun jauh bukanlah hanya kata-kata, tetapi tindakan yang mengikuti waktu dan jarak. Dalam kepercayaan dan komunikasi yang berkelanjutan, kita menemukan kepastian bahwa cinta itu nyata, tak peduli seberapa jauh kita berada. Jangan lupa untuk selalu memelihara cinta dan kepercayaan, karena dalam kisah cinta yang jauh, tanda-tanda kesetiaan adalah sinar terang yang membimbing kita melintasi segala jarak dan waktu. Teruslah menjalani perjalanan ini bersama, karena cinta sejati tak pernah mengenal batasan. Jangan lupa untuk selalu memelihara cinta dan kepercayaan, karena dalam kisah cinta yang jauh, tanda-tanda kesetiaan adalah sinar terang yang membimbing kita melintasi segala jarak dan waktu. Teruslah menjalani perjalanan ini bersama, karena cinta sejati tak pernah mengenal batasan. Semoga Anda bisa menemukan tanda-tanda kejujuran dan kesetiaan, bahkan dalam jarak yang jauh. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pandangan Anda di komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton.